Diisi dengan beberapa penampilan hiburan, acara pelepasan peserta didik KBI Aisyah Az-Zahra tahun ajaran 2022-2023 berlangsung meriah serta berjalan sukses dan lancar. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung DPD KNPI Kabupaten Tapin ini, selain mengundang orang tua peserta didik, juga turut mengundang jajaran distrik Tapin, penilik dan pengawas PAUD KBI Aisyah Az-Zahra, hingga sejumlah undangan lainnya. Kepala KBI Aisyah Az-Zahra Laila Namira mengatakan, untuk jumlah peserta didik KBI Aisyah Az-Zahra tahun ajaran 2022-2023 yang dilepas kali ini yakni sebanyak 42 orang anak. Untuk itu pun dirinya berharap kepada peserta didik yang dilepas kali ini agar terus melanjutkan pendidikannya sehingga mereka menjadi generasi muda cerdas dan berkarakter. Selain itu, untuk tahun ajaran 2023-2024 nanti, KBI Aisyah Az-Zahra kembali menambahkan kuota penerimaan peserta didik baru yang awalnya akan menerima 49 peserta didik menjadi 60 orang peserta didik. Pada tahun ini kami menamatkan peserta didik berjumlah 42 anak. 42 siswa anak belah. Undangan siapa yang dihadir? Yang dihadiri hari ini yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, penilik PAUD, pengawas PAUD, dan dari Aisyah Kabupaten Tapin serta orang tua murid. Harapan kedepannya semoga anak-anak kami ini diberikan kelancaran untuk jenjang pendidikan berikutnya, dan harapan kepada orang tua peserta didik semoga kelompok bermain Aisyah ini menjadi pilihan untuk anak-anak peserta didik selanjutnya. Dan alhamdulillah juga pada tahun ajaran berikutnya kami ada penambahan peserta didik yang asalnya berjumlah 49 menjadi 60 peserta didik dan menambah 2 rombel kelas. Firman Tapin TV.